Oke, harus kubalas ini. Harus kubalas ini. Kita kasih whiteboard ini. Oke, pokoknya terjadi kehancuran di sini ya. Oke. Iya. Sini kau. Kukasih ultimate sini kau. Sawadikap. Jumpa lagi bersama saya si Ogun, gambar kelas ikan cupang dengan skill level ubun-ubun. Seperti biasa, Ogun selalu tampil dengan keseruan yang unik, menarik, dan gak burik dalam game Mobile Legends Bang Bang. Dan di video kali ini, Ogun bermain menggunakan role hero mage, yaitu Parsa, coy. Dan cukup menggunakan 3 gear utama, Ogun bisa geprek lawan dengan damage yang sakit, speednya meningkat, dan tanpa boros mana, coy. Seperti apa keseruannya ya, tanpa bocet bacot langsung aja kita let's go. Tarik sis, sebongku, bunga, dimana kini kau berada, jangan biarkan diriku dalam keserangan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subrek dulu channel ini ya, biar Ogun makin seneng komennya. Oke, di sini Ogun lagi-lagi berhadapan dengan si Uranus. Aduh, ini Uranus ini kencang kali nih, sakit kali nih kawan-kawan. Sakit dan tebal gitu. Aduh, ada si Natalia, dan di sini Ogun ditemani dengan si Tigreal. Oke, nice. Oke. Coba lagi kita push di sini. Oke, pancing dulu, tapi sayangnya dia udah recall gitu ya. Oke, masih bersama dengan Babang Tigreal di sini, dan kita coba nge-push ke dalam turret di sini. Oke, nice. Oke, kita push dulu di sini turretnya. Waduh, si Uranus datang ya. Oke, terus ini si polisi juga datang, ini si Tayo ini. Oke, nice. Oke, akhirnya Yuzhong datang. Nice. Ogun antara pengen tekan ultimate, tapi nggak pengen gitu. Kayaknya belum sakit ini, karena kita belum jadi nih guys. Tapi tenang aja, Ogun punya jimat rahasia di sini. Oke, nice. Oke, mantap kali Heslane. Oke, mantap. hati-hati, si Natalia datang. Oke, kita flameshot. Nice. Oke, akhirnya kita Heslane ya. Mantap. Yes. Oke, berhadapan lagi dengan si Uranus di sini, tapi sayang sekali si Tigreal meto ya. Meninggoy dia. Oke, coba menghindar dari si Tayo. Oke. Kita kasih skill ultimate lagi. Mantap. Oke. Mati dia. Menang skin doang. Oke, mantap. Akhirnya Clock of Destiny biar nambah mana heal dan magic damage juga ya. Itu gear utama Ogun itu kalau pakai Parsa ya. Oke, nice, bersama dengan si Johet di sini. Wih, mantap kali Johet dia nerobos ya. Iya, push. Oke, akhirnya metal lagi si Uranus dan juga si Layla di sini ya. Oke. Iya, akhirnya si Johnson datang lagi. Iya, antara dia berani tadi itu apa enggak ya kan. Oke, kita di sini bersama dengan Gushin, dan akhirnya turretnya berhasil kita bobrok. Oke, Natalia meto guys, dan turtle-nya berhasil diambil di sini. Hampir kita ketabrak sama si Johnson ya. Oke, coba push lagi di sini bersama kawan-kawan Ogun. Aduh, ini Johet kenapa lemparin Ogun? Kenapa gue lempar, woy? Ada aja si Johet ini. Oke, tuh kan karma. Metoy kan. Johetnya metoy guys. Oke, coba push Uranus di sini. Nice. Aduh, sekarang dia, woy, kejar dia. Waduh, si Johnson datang tuh. Aduh, padahal udah sekarat tadi tuh. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba kita turun ke area bawah di sini, dan kita coba bantu si Yuzhong di sini, dan ada Johet juga. Nice. Oke, Natalia datang. Coba kita kejar Natalia. Meta lagi digeprek oleh skill ultimate-nya Ogun. Oke, nice. Datang lagi double tank di sini si Uranus dan Johnson, dan coba kita push lagi ke atas, tapi
mereka lari. Oke, di sini ada Uranus Mete lagi. Oke, asis dari si Parsa dan si Jauhet tadi gitu ya. Oke, mantap Yusuf. Skinnya si Yusuf. Skinnya Yusuf tadi itu paten kali lah, mantap lah. Tapi lebih epic tadi skinnya ini si Johnson ini, skill polisi. Tapi kita gaprek lagi di sini, apa yang terjadi? Nope. Waduh, nggak metu dia. Oke, mantap Gusion. Oke, coba kill lagi. Aduh, selamatkan Gusion. Wah, metu dia. Oke, kita balas. Iya. Uranus, tolong kerjasamanya, bunuh dia. Oke, mantap Uranus metu, guys. Oke, nice. Aduh, Martis, hati-hati. Itu Layla sekarat itu. Oke, dia sembunyi di rumput. Oke, coba kita mundur si Hena dulu. Kita tunggu kemunculannya dia. Dan ini kesempatan yang bagus. Oke, kita gaprek. Mantap, guys. Yeah, baby. Oke, nice. Tunggu di sini. Martis mana tadi? Wah, Martis kabur. Ondo, Aduh. Ketiduk kita tadi ya. Wah, dia sembunyi di rumput soalnya. Waduh. Oke, coba kita counter lagi di sini. Nice. Woi, ampun bang. Waduh. Mundur. Jadi burung dulu, coy. Aduh, coba recall dulu ya. Oke, kita habis recall, terus kita ke bawah lagi di sini. Kita mau nge-push lagi. Oke, di sini bersama dengan si Naga Bonar ada si Yuzong di sini, dan coba kita mundur dulu karena kita dikejar sama Martis. Waduh, ampun boy, Naga, woi. Tolong woi, Yuzong, tolong woi. Jangan ditinggalin woi. Yondo Oke. Oke, harus kubalas ini. Ini. Uranus ya di atas ya. Oke, udah 4 lawan kita yang mete ya. Tinggal si Uranus di sini. Oke, coba kejar ya. Kita kasih wipe out ini. Oke, pokoknya terjadi kehancuran di sini ya. Pokoknya kita push di sini ya. Push terus. Oke. Iya. Sini kau. Sini. Ku kasih ultimate sini kau. Nice, mantap kali. Oke, item yang kedua juga sudah kita ambil di sini ya. Itu Blowing Wind ya, biar kecepatannya nambah dan damage-nya juga tambah meningkat, coy. Oke, mantap kali. Iya. Oke, nice. Woi, ampun tayo. Oke, kita menghindar dulu di sini dan kita keluarkan skill ultimate di sini. Coba kita gaprek lagi. Oke, Martis udah meto, kita udah balas tadi dan dapat. Iya, mantap kali tadi itu ya. Hampir. Wih, bahaya kali skill ultimate-nya si Layla tadi itu ya. Kalau kita kena itu mete kita, karena yang namanya Parsa ini damage apa HP-nya dikit, coy. Oke, kejar dia. Oke, Uranus-nya mete the toy, mete lotoy sotoy. Oke. Iya, kita push di sini. Awas tayo. Ogun enggak bisa nolong itu. Itu ditinggalin. Sorry, Johet. Waduh, si Natalia ini mau makan sembunyi-sembunyi di dapur. Mau mencuri taret. Waduh, nggak boleh mencuri, dosa, coy. Oke, nice. Oke, coba kita ke atas ya. Kita kejar. Oke, mode burung aktif. Bahasanya aneh kali, mode burung. Kemana tuh mode burung? Woy, ampun boy. Aduh, ini sama si John, apa si Yuzong ya. Wih. Waduh. Tolong boy. Woy. Jangan biarin Ogun mati. Ondo, mati lagi untuk yang ketiga kalinya. Aduh. Tapi gak apa-apa. Pokoknya cukup 3 kali kita meto ya. Kita harus balas ini. Oke. Pokoknya semongko terus, tarik sih semongko. Iya. Oke, keluarkan skill ultimate. Dan akhirnya Clock of Destiny sudah kita ambil. Dan kita berhasil mematikan, memetoikan si Natalia di sini. Oke, jadi kita udah ambil Holy Crystal biar nambah damage lebih kepada musuh ya. Bisa, one hit kill hero gitu. Yeah, baby. Oke, mati lagi si Martis ya. Pokoknya kalau udah ada Holy Crystal itu udah sakit kali, guys. Pokoknya udah sakit kali itu. Mantap kali dia. Semongko dia. Oke, wipe out, guys.
Nice, nice. Oke, coba push dinding ba dinding. Dinding ba dinding. Oke, akhirnya tariknya metu, guys. Pokoknya ya yang penting udah punya 3 gear tadi itu. Kita udah tajam kali itu, udah sakit sekali tuh, mantap kali ya. Pokoknya udah semongko gitu. Cukup 3 gear utama dan masih ada gear-gear yang lain sih. Tapi kalau udah pakai 3 gear tadi itu, menurut Ogun itu udah sakit kali cuy. Oke, nice, nice. Coba kita push lagi di sini, daerah base di sini, dan Ogun sudah mulai mencium bau-bau kemenangan di sini. Nice, 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 nice. Oke, monster kill dari si Gusion. Nice, dan double kill lagi oleh Gusion di sini, dan coba kita push tariknya di sini. Woi, sakit kali si Layla ini. Oke, mundur-mundur sejenak dulu, mundur. Oke, coba masukkan minionnya dulu, coba. Oke, push lagi di sini, dan akhirnya mantap itu si Layla udah meta, guys. Iya, mundur deh sejenak dulu ya, karena bahaya kali kalau kita maksain gitu, guys. Iya, meskipun udah jadi, udah ada 3 tadi, tapi itu harus hati-hati, dan di sini kita udah menang, guys. Udah menang di sini, guys. Mantap kali di sini, dan coba kita cek si hasilnya MVP. Itu kucing tetangga kos lagi bunyi. Kita MVP, guys, dan coba kalian lihat di situ ya. Jadi pakai 3 gear ya, ada Glowing Wen, ada Holy Crystal, dan ada Clock of Destiny, dan sisanya itu buat Ogun itu sebenarnya gear tambahan, guys ya. Iya. Jadi buat teman-teman ya, kalau punya saran emblem, build gear, combo skill, dan saran role hero untuk dimainkan Ogun, silakan tulis di kolom komentar ya. Makasih. Oke, sebelum teman-teman lanjut ke video Ogun yang lain, buat kalian yang belum like, comment, share, subscribe, dan aktifkan belnya biar pokoknya langsung serbu aja ya, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. See you next video. Bye.